Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Oke. Ya. Kembali lagi bersama saya. Untuk kali ini kita akan belajar bagaimana membuka aplikasi atau membuka folder dengan satu klik saja ya. Nah, sebelum itu kita kasih background dulu. Ya. Seperti biasanya, seperti yang mainstream ya. Silakan kita membuka folder ya. Contohnya seperti ini misalnya. Nah, ini. Tandanya kita mau buka folder ini, kita harus klik dua kali. Pertama kita klik untuk memilih, ya, untuk select ya, kan memilih. Sekali lagi untuk membuka ya kan. Nah, begitu juga aplikasi apa yang lain gitu kan. Aplikasi apa ini ya? Yang ringan ya misalnya. Ya semua aplikasi lah, mau ini atau yang mana semuanya. Nih salah ini ya. Nih, kita klik sekali, klik lagi. Nah, baru buka dia gitu kan. Nah, gitu kan. Jadi kita mau menghilangkan cara mainstream kayak gitu tuh. Kita hanya ingin untuk membuat jadi satu kali klik aja gitu ya. Nah, caranya gimana? Sama ini caranya. Pada di Windows Explorer nih, kalian pilih ini pada tab tool ini ya, menu tools ini folder option ya. Setelah itu pada tab general tuh ya, kalian pilih sini single ya, single to open. Jadi nanti ini kalian klik sekali titik dia akan membuka gitu ya. Kalau ini kan double nih, pertama sih di perlu select dulu baru membuka. Kalau ini cuma satu, nah, ini langsung buka. Misalnya gini kita oke ya. Oke, jadi untuk yang satu klik ini kita tinggal menujunya saja, nggak perlu kita klik untuk memilihnya. Ini salah klik. Nah, tidak terklik sendiri setelah kita tunjuk ini. Nah, tidak terklik sendiri ini otomatis ya, kita nggak capek-capek ini ya. Misalnya mau buka, kita buka aja sekali ya. Nah, ini kita pindahkan kursor ke sini, besok kan dia milih sendiri, besok kita tekan sekali aja. Nah, itu langsung untuk buka. Kita tunjuk sini, dia pilih ini pilih dia. Kalau aplikasi gitu juga, misalnya ini aplikasi ini ya, kita tunjuk aja. Nah, dia milih sendiri. Nah, gitu. Misalnya mau kembalikannya lagi gimana? Misalnya yang kita mau mainstream lagi yang dua kali klik gitu ya. Kita pilih ini lagi. Tools. Folder option gitu ya. Ini kita double klik lagi. Nah, jadi ini kan kita klik sekali. Kita klik lagi. Buka gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi saya kira sekian saja yang dapat saya sampaikan, bro. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau tanyakan, tanya saja di FB saya. Namanya adalah Slim Moeslim. Tambahkan teman. Kalau ada yang mau ditanya, silakan tanya saja di pesan. Jangan malu-malu, tanya saja seputar tutorial yang di pesannya. Insya Allah saya jawab. Ya. Oke, jadi sekian. Semoga membantu, bro. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.